Hari kedua gelaran pameran Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Mamuju menggelar pameran pendidikan di Gedung Olahraga Mamuju. Rabu, 8 Mei 2024. Kepala Bidang SMP Dispora Mamuju sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan Supratman mengatakan, gelaran pameran tersebut merupakan serangkaian kegiatan Hari Pendidikan yang ke-79. Ia menjelaskan, untuk peserta yang dilibatkan adalah semua satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga PKBM. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada tahun ini, 2024, dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional yang ke-79, pada Mamuju ada beberapa rangkaian acara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional ini. Di antaranya adalah pameran pendidikan, implementasi kurikulum merdeka. Jadi pesertanya ini adalah semua satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di setiap sekolahnya masing-masing. Jadi ini jadi ada beberapa stan, ada sekitar 24 stan karena setiap kecamatan SD-nya bergabung dalam satu stan. Begitu pula dengan SMP. Tapi tahun ini alhamdulillah PAUD, TK dan PKBM sudah ikut serta dalam pameran tersebut. Baik Pak, untuk hari ini Pak, apakah ada semacam kendala yang dialami Pak? Alhamdulillah sejauh ini kendala tidak. Tapi yang namanya melibatkan orang banyak, mengundang orang banyak, ya, selalu dibutuhkan kebersamaan dalam panitia. Yang terjun langsung itu semua stakeholder Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama untuk mensukseskan ini, dibantu beberapa tenaga kependidikan di sekolah yang terdekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.